Oke guys, halo semuanya, balik lagi bersama aku Marjana Gaming by Distor aja yang berjadi di video kali ini. Kita akan membahas tentang update Valentine di Blox Fruit Teenage ya. Kita gak usah banyak panjang lebar guys, kita langsung saja menuju ke videonya guys, let's go. Oke, tapi sebelum kita bahas guys, alangkah baiknya kalian bantu like, share, dan subscribe channel Marjana Gaming. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya, karena Bang Mar juga live Blox Fruit setiap harinya jam 2:30 sore atau jam 3 waktu Indonesia bagian barat. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung saja masuk ke videonya guys. Nah, jadi di sini guys kita ada update Valentine ya cuy ya. Kita singkat aja guys, gak akan panjang lebar juga cuy, Bang Mar bahasnya di sini cuy ya. Jadi di sini sama kayak kurang lebih sama kayak event konfeti kemarin ya cuy ya, kalau kalian main ya guys ya. Nah, jadi di sini ada si Valentine Shop guys ya. Kalau kemarin kan konfeti shop, nah di sini ada Valentine Shop. Di situ jualnya kurang lebih persis lah sama kayak si konfeti waktu itu, cuma sekarang jadi heart gitu ya cuy ya, buat material kalau kalian mau beli di Valentine Shopnya. Nah, terus gimana sih Bang cara dapetin heartnya itu? Oke, kita langsung saja menuju ke pulau terakhir ya guys ya di sini. Nah, untuk dapat heartnya itu kalian harus ke NPC yang levelnya itu kurang lebih sama kayak kalian ya cuy ya. Karena di sini Bang Mar udah max levelnya. Jadi kita harus farmnya di sini cuy. Di pulau apa ya? Pulau event waktu yang pas akhir tahun kemarin lah ini guys. Nah, kita sekarang farmnya di sini cuy. Oke, kita langsung farmnya aja guys di sini guys. Nah, nanti kalau kita oke ya kita dapat drop heartnya. Nah, kayak gini guys ya, kita dapat heartnya. Nah, ini di sini kan kita ada kayak lambang ini guys, two friends are in your server di XP gitu ya. Gue juga kurang tahu deh ini XP buat apa cuy sebenarnya guys ya. Apa ini buat biar lebih banyak kita dapat heartnya atau gimana cuy? Kalau ada yang tahu kalian komen aja di bawah ya cuy ya. Jadi kurang lebih dia dapetin heartnya kayak gitu, kalian cari aja NPC yang levelnya itu kurang lebih sama kayak kalian lah ya guys ya. Oke, di sini kita langsung balik lagi aja ke si castle, kita cek lagi guys. Bang Mar lupa kasih tahu di sini kalau dia itu resetnya setiap jam ya guys ya, shop reset every hour. Jadi di sini nanti dia akan reset lagi guys. Jadi kalian tinggal beli aja, kalian tinggal kumpulin cuy. Di sini Bang Mar juga kurang tahu kalau dia itu ada batasannya per jam kayak konfeti apa enggak. Kayaknya sih ada guys. Kayaknya sih ada. Jadi per jam itu biasanya kalau konfeti itu kemarin 100 cuy ya. Enggak tahu yang sekarang ini ada apa enggak guys, kita lihat aja nanti ya cuy ya. Kita lihat aja nanti pas Bang Mar lagi live, kalian langsung aja join ke live Bang Mar cuy. Jangan lupa guys ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Oh ya, lalu kita ada juga aksesoris baru cuy ya. Kita ada aksesoris baru yang ini nih guys nih. Nah, itu salah satunya. Nanti skill-skillnya apa Bang Mar juga belum tahu, nanti kita akan update lagi guys ya. Dan juga ada aksesoris baru yang ini nih. Nah, itu dia aksesoris barunya di update Valentine ini cuy. Dan juga ada pink aura kayak gini nih guys ya. Tuh kalian lihat aja di situ cuy. Itu kayak gitu cuy. Ya cukup keren lah guys, cukup keren ya. Dan juga ada dua buah yang kena reward guys. Buah apa itu Bang? Kalau kalian belum tahu, buah yang kena reward itu adalah buah, yap betul, ini dia guys, buah love yang sekarang value-nya jadi di atas Buddha ya cuy ya. Ini dia buah love cuy. Buah love ini kena reward ya guys ya. Jadi keren tak keren-keren ya guys ya. Nanti akan kita review juga cuy buah love ini ya guys ya. Jadi tenang aja, kalian tungguin aja videonya, nanti akan menyusul untuk reward dari si love ini. Lalu yang kedua ada juga buah yang kena reward, yaitu spider alias string ya. Sekarang berubah namanya cuy jadi spider ya guys ya. Tapi buahnya nggak ada berubah bentuk sih, masih sama aja cuy, masih sama aja kayak yang kemarin. Jadi ya kurang lebih kayak gitu aja cuy ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video Blox Fruit menarik lainnya. Jangan lupa kalian bantu share, subscribe, dan like channel Marjana Gaming. Kita ketemu lagi di video. Bang Mar ucapkan sekali lagi arigatou gozaimasu. Marjana Gemoy dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya guys. Bye. Peace. Adios. Kodok Bangkong Alaska. Cuan, cuan, cuan.